Target's in sight. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabru? Jadi kali ini Ocha bakal mau main pakai RPD nih, Mabru ya. Wah, ini meta parah sih di season ini ya. LMG ini selain Holger ya, akhirnya ada temennya yang meta, Mabru. Oke, RPD ini meta serius. Kalian yang player support wajib coba ya. Yang suka nge-spam wajib coba. Wah, ini LMG pokoknya enak. Dan pelurunya ya pastinya banyak banget. Dan selain banyak pelurunya, ini sakit juga, Mabru ya. Oke, nih kalian lihat nih. Kita ke training mode dulu, oke. Abis ini Ocha mau tunjukin berapa damage yang didapatkan dari satu peluru RPD ini, Mabro. Oke, yuk let's go, kita ke training mode. Yo, Mabro, mari kita cek nih. Kepalanya berapa sih? 38 ya. 38 itu kalau 3 peluru kena kepala itu pasti mati, Mabro ya. Tapi kalau misalnya kita kena badan ya, leher, badan ini 31. Ya, butuh 4 hit sih masih ya. Tapi kalau 4 hit ini tetap aja ya, Mabro, sangat worth it banget. Soalnya RPD ini pelurunya banyak banget, men, sampai 200 ya. Bisa-bisa musuh tuh 5 orang udah respawn 2 kali tuh, kalian masih belum perlu reload, Mabro. Asal peluru kalian kena semua gitu kan. Kena kasih 31, bayangin. Lagi 40 juga loh, Mabro. Oke, 40 meter. Soalnya kan RPD kan kita lihat tuh dari long range. Oke. Ya masih 4 hit lah, 45 hit lah. Kalau misal kena badan, kalau kena kepala bisa jatuh aja. Oke. Ya pokoknya 45 hit kalau misalnya jauh, Mabro ya. Ocha enggak sabar langsung aja kita ya. Pakai di ranked, Mabro ya. Kita spam ini ya, bocah-bocah ranked. Let's go deh ya. Target in sight. Oh. Enemy in sight. Guys, kalian Mabro sampai dulu ya. Enemy contact. 2 kill. Mantap. Contact with enemy. Enemy contact. Wow, sampai dulu. Enemy in sight. Target. Mati ya lo, Cam. Ada anak Galaxio, Mabro. Enemy contact. Sorry bro, bacok dulu ya. Oke, mantap sekali, Mabro ya. Sakit banget loh. Kalian ngerasain gak? Ini ada spot terbaik untuk para player LNG. Contact with enemy. Ini, Mabro. Ini aja masih ada 100 ya. Ocha habis nembak nge-spam ngasal. Oke. Enemy contact. Target in sight. Mantap sekali, Mabro ya. Pengendok enemy in sight. Gila, men, pelurunya enggak bisa habis loh. Target in sight. Advanced UAV is ready. Advanced UAV is online. Losing C. Target's in sight. Contact with enemy. Ya, udah mau nuk gua padahal. Losing Alpha. Keren sekali, Mabro. Oh, musuhnya sampai kill 5, 3, capture the objectives. 4, enemy taking Alpha C. Capture C.
dragon semacam itu. Enemy in sight. Targets in sight. Enemy down. Enemy down. Saya tukang wall bang, wall bang. Captured B. Friendly shock RC is coming. We lost C. Friendly shock RC is ready. Hunter killer drone is capturing Alpha. Lagi mabro. Ayo. Nongol lah kamu nak. Ini nggak ada yang mau nongol lagi deh. Kena mental. Closing A. Target in sight. Shotgun lo di bawah. Lost A. Using Bravo. Tetap tenang. B-nya kita. Friendly air. Another killer drone deployed. Sudah mau bro, ini mantap banget dari RPD. Gokil. Ya sekarang satu tim mah bro ya. Aku kan bukan anak Galaxio mah bro. Ocha nicknya bukan GLX soalnya. Gak ada yang canda. Hard point. You've taken the lead. Target in sight. Enemy contact. Hardpoint identified. Contact. Friendly shock RC is ready. Hey! Solo. Dia ngelewat, asal lewat. Contested. Kita harus set up. Enemy contact. Cepat set up. Enemy contact. Locked down. Targets in sight. Heads up. Enemy UAV spotted. Hello, bro. Okay. Contact with enemy. Hardpoint advised. Hostile hunter killer drone inbound. Ampun, Ocha matinya sama pesawat. Gak lucu banget. Hardpoint spotted. Hardpoint identified. Online. Contact with enemy. Hostiles have captured the hard point. Hardpoint is ours. Okay. Hostiles have the hard point. Enemy contact. Enemy sight. Oh. Oh. Friendly shock RC is ready. Friendly shock RC is coming. Eh, ayo, mana? Close, fight harder. We lost the lead. Ah! Lo nggak ada nginjek situ. Apa ini? Loh, HP gue nge-frame. Ya, nge-crash. Ya, sakit. A few minutes later. Reconnect, reconnect, cepet. Kita harus bikin ya, walaupun DC, kita harus menang. Hardpoint is ours. Aduh, poinnya tinggal dikit lagi. Hostiles have our... suara RPD.
the best RPD. Iya mah bro, menurut kalian gimana nih RPD di season ini? Menurut Ocha ini udah cocok banget sih ya untuk jadi meta mah bro ya. Dan ini Ocha bagi nih attachment atau gunsmith mah bro ya. Di antaranya tactical suppressor. Kenapa Ocha pilih tactical suppressor? Kan biasanya Ocha monolithic suppressor ya mah bro. Nah ini kalian lihat nih, walaupun monolithic itu nambahin damage range mah bro, tapi kalian lihat ada stamina ya. Ocha perlu banget RPD ini ada stamina tuh cepat mah bro, karena ini berat sekali ya, apalagi senjatanya di bawah juga berat mah bro. Jadi setidaknya ya ADS-nya tuh bisa lebih cepat kebuka lah, biar nembaknya juga bisa kena musuh. Nah makanya Ocha pakai tactical suppressor. Nah tactical ini kan cuma plus 5% mah bro, dibanding monolithic yang plus 12%, dan ADS bullet spreadnya juga dibikin agak sedikit jelek mah bro ya. Jadi Ocha ya sayang banget kalau pilih monolithic, mendingan tactical aja ya, cuma nambah ADS time 5% ya, dan udah nge-silence juga. Nah makanya itu Ocha pakai tactical mah bro ya. Dan yang lainnya juga Ocha itu pentingin banget sama mobility-nya, seperti ADS movement sama ADS movement speed ya mah bro. Karena menurut Ocha nih RPD ini udah enak banget sih recoil-nya ya, kestabilan senjatanya udah oke banget mah bro. Dari ujung ke ujung pun menurut Ocha udah dapet lah kalian tanpa perlu foregrip atau under barrel yang bagusin recoil mah bro ya. Tapi kalau kalian masih acak-adul nih yang ngontrol senjatanya, ya udah nggak apa-apa. Tapi Ocha pakai attachment ini ya cocoknya. Ini Ocha laser tactical juga biar cepetin ADS time sama penyebaran pelurunya biar lebih bagus lagi. Habis itu Ocha pakai 200 round belt nih, karena pelurunya ini wah gokil sih. Kalau udah pakai ini nggak bisa habis loh. Pasti kalian lihat gak tadi gameplay Ocha mah bro ya. Dan sayang juga kalau misalnya kalian pakai 150, ini tuh perbedaan dikit banget tuh, 0,5% doang ya movement speednya, dan ADS time nya ya 2%. Itu sih menurut Ocha nggak besar lah ya. Dan yang terakhir FMG mah bro, ini ya sebenarnya nggak wajib banget, tapi ya Ocha pakai FMG supaya pas ngolbing tuh menurut Ocha bakal lebih sakit lah ya. Iya udah mah bro, kayaknya kita ujung untuk video kali ini mah bro. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro ya. Dan kayaknya kita ujung untuk video kali ini. Terus kalau kalian mau beli akun untuk kalian yang baru main CODM, kalian bisa langsung ke Instagram kita jublin mah bro ya. Kalian bisa pilih di sana ya, dari yang paling terjangkau sampai yang paling sultan sekalipun di sana ada loh bro ya. Oke, jadi kalian langsung aja follow. Oke ya, ya semuanya, yaudah dadah semuanya, see you next.